بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي اكرمنا واياكم بشهر رمضان شهر عظيم شهر كريم شهر مبارك شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd Al-Fakir al-Habib Muhammad bin Mahdhar al-Attas Ketua Rabi Tauh al Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia Pada kesempatan ini Ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sejarah, sejarah bagaimana nenek moyangnya uh, Yahudi Banu Israel, sejarahnya Eropa atau Rum, nah, karena pentingnya di sini sejarah yang sesungguhnya kita ketahui agar supaya kita. tidak salah paham ya, siapa itu Banu Israel, eh, siapa itu Yahudi. Ya. Jadi berkaitan dengan sejarah Banu Israel atau sejarah Yahudi atau sejarah munculnya Eropa. Eh. Di sini Al-Fakir ingin mengajak pemirsa dimanapun berada Agar betul-betul bisa menyimak sedikit berkaitan dengan masalah sejarah tersebut, ya, adapun berkaitan dengan sejarah Banu Israel itu tidak lepas daripada harus melibatkan Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam, yang di mana kita sekelumit sekarang menceritakan tentang uh, Nabi Allah Ibrahim memang bermula dari sana. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang Notabene beliau mempunyai istri yang bernama Sarah dari rumah tangga beliau bersama Siti Sarah ini berjalan alot, artinya tidak sedikit waktu yang dijalankan dalam rumah tangganya itu masih tetap belum diberikan uh, keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Sampai akhirnya uh, terus berdoa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak yang saleh. Dan doa ini terus dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim tidak ada henti-hentinya. Ya. Nah, ini hikmahnya kalau kita berdoa itu jangan cukup sekali habis itu enggak lagi berdoa ya. melainkan terus kita berdoa dan berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kalau sudah keseringan kita berdoa Allah itu Maha pemberi ya. pasti akan diijabah digabul oleh Allah tapi inilah proses syariat ya. sampai pada akhirnya ini Sarah beliau ini mempunyai budak ya namanya Siti Hajar hmm. sebenarnya Siti Hajar ini bukan budak-budak amat ya ya hanya disebut budak ini karena uh, didapatkan dari rampasan perang ketika ya kelompok lawan ini terkalahkan uh, kena tawanannya di antara tawannya Siti Hajar jadi budaknya Siti Sarah akhirnya Siti Hajar ini dihadiahkanlah kepada Nabi Allah Ibrahim hmm, supaya mendapatkan keturunan gitu supaya mendapatkan anak Zuriyah kalau bahasa kitanya dari dari saya nggak dapat ya paling tidak ada dari <tuh> dari yang satunya nah, ini hikmahnya uh, sebagai contoh istri yang baik istri yang bijaksana istri yang soleha gitu ya dia tahu diri kalau memang dari dirinya tidak memberi, tidak bisa memberikan keturunan, paling tidak adalah ya memberikan peluang kepada suami untuk menikah dengan yang lain supaya bisa mendapatkan keturunan dari situ. Hmm. Akhirnya subhanallah ya setelah diberikan hadiah <tuh> oleh Siti Sarah ya yaitu sebagai budaknya kepada Nabi Allah Ibrahim ya tidak lama kemudian dari Siti Hajar ini ya, mendapatkan keturunan. Ya, Pabasharnahu bi gulamin halim kata Allah. Aku berikan kabar gembira kepada moye ya, wahai Ibrahim. Kau aku karuniai seorang anak ya, yang sabar. Ya, keluarlah anak. Ya, yaitu menjadi nabi nantinya Nabi Allah Ismail alaihi salam ya, yang nanti akan keluar keturunan dari Nabi Allah Ismail itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu Nabi dari Nabi Allah Ismail setelahnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Adnan dan berikutnya sampai dengan Abdullah ya, bin Abdul Muttalib. Ya, lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari dari Ismail. Ya, dari Ismail, istri kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi alaihi salam. Nah, subhanallah tidak lama kemudian, ya tidak lamanya di sini, ya. Ulama berpendapat ada menyatakan 5 tahun, ada menyatakan 13 tahun. ya. Maka Nabi Allah Ibrahim ini kan terkenal orang dermawan. Ya, beliau ini mempunyai ternak unta. Jadi setiap ada tamu itu pasti disembelihkan unta. Dari saking dermawannya Nabi Allah Ibrahim Pada suatu hari, kedatangan ada tiga tamu. Hmm, tiga tamu yang aneh, tiga tamu ini, ketika disembelihkan unta kepadanya, dihidangkan makanan. Makanannya tidak terlalu diperhatikan, selalu memperhatikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, Ibrahim ini artinya orang yang baik, orang yang dermawan hmm, luar biasa. Nah, akhirnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberikan kabar oleh tiga orang tadi itu. wahai Ibrahim bahwasanya aku ini sebenarnya bukan manusia pada zahirnya akan tetapi aku ini adalah malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwasanya ya engkau akan mempunyai keturunan lagi ya dari Siti Sarah hmm, akan Allah karuniakan keturunan dari Siti Sarah hmm, maka Nabi Allah Ibrahim itu menyampaikan pesan ini kepada istrinya Sarah. Pada saat itu secara logika ya Siti Sarah ini sudah tidak muda lagi. Nabi Allah Ibrahim usianya sudah 120. Ya, diriwayatkan. Kemudian Siti Sarah sudah 90, sudah tua. Ya, kan secara logika enggak mungkin bisa mengeluarkan anak, tapi inilah karunia dari Allah tidak bisa dipungkiri. Ya, lewat malaikat tadi yang menyampaikan kabar gembira kepada ya Nabi Allah Ibrahim. Hmm. Maka, ketika disampaikan kepada istrinya oleh Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Sarah, Siti Sarah itu ketawa. <laughs> Maksudnya, "Ah, main-main kali ini kami ini kan sudah pada tua, mungkin mungkinlah kami ini bisa hamil, bisa sampai punya anak." Usia kami loh, bukan muda lagi, sudah 90 tahun. Ketawa. Hmm, nah, tertawa itu bahasa, bahasa, uh, bahasanya pada masa itu, ya, maknanya adalah ishaq, atau Bahasa Arabnya lah, ketawa. <tuh> itu namanya ishak nah, Jadi, ishaq ini maknanya tertawa. Karena ada dua pendapat ulama. Ada yang menyatakan, ishaq ini, ketika Nabi Allah Ibrahim diberikan kabar oleh tiga malaikat tadi itu mempunyai anak ya maka tertawalah mamahnya yaitu Siti Sarah disebut dengan Ishak. Nah, ke, riwayat yang kedua, ketika lahir Nabi Allah Ishak itu beliau sendiri tertawa disebut dengan dengan Ishak. Mm -mm. Luar biasa. Nah, ini sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim punya dua anak. Ya, namanya Uh, nabi Allah Ishak akan menjadi nabi dan Nabi Allah Ismail juga akan menjadi akan menjadi nabi. Ya Nabi Allah Ishak ini akan menjadi apa namanya kakek moyangnya uh, Banu, Israel. Ya, Banu Israel. dan Nabi Allah Ishak ini juga sama seperti ayahnya. Ya. Lambat punya anak, kemudian juga menikah kalau tidak salah dalam riwayat dinyatakan di usia 40 tahun, baru menikah. Yeah. menikah itu pun dipesan oleh Nabi Allah Ibrahim kalau menikah jangan dengan siapa-siapa. Nikahlah dengan keluarga Abah. Maka nikah dengan keluarga keluarga Nabi Allah Ibrahim. Mm -mm. Menikahlah. Nikah Nabi Allah Ishak di usia 40 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah. Yeah. yang bernama Rifqah. Dari Rifqah ini Nabi Allah Ishak juga lama enggak punya keturunan, pada akhirnya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya diberikan keturunan ya keturunannya uh, yang pertama ya adalah al is al is setelah lama tu pun tidak punya anak ya mengidam idamkan pengen punya anak pengen punya zuriyah pengen punya keturunan ya tidak juga diberikan oleh Allah subhanahu wa taala eh pada akhirnya dari rifkoh ini mempunyai lah keturunan ya yang pertama zuriyah yang pertama adalah al is al is ini nanti akan mengeluarkan ya keturunan orang-orang Rum atau orang-orang Eropa sekarang. Orang-orang ya, Eropa itu ya keturunan daripada Al Is. Ya dari 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 Al Is ini tidak ada uh, keturunannya menjadi nabi kecuali satu yaitu Nabi Ayub. Alisan ini sejarah penting. Ya kemudian Subhanallah tidak lama kemudian ya tidak lama kemudian mempunyai keturunan lagi artinya bukan mempunyai keturunan berjarak beberapa minggu nggak lama kemudian artinya kembar disusullah setelah is itu yaitu Yakub Yakub itu maknanya menyusul Yakub itu maknanya menyusul jadi setelah al is lahir kemudian disusul lagi dengan dengan anak yang keduanya yang disebut dengan Yakub sudah disebut dinamain sudah Nabi ya jadi, jadi Nabi Nabi ya Nabi Yakub ya, ya alaihi masya Allah luar biasa Nah sudah Ribkoh ini punya punya dua anak nih Al-Is dengan Yakub namanya saudara kembar ya seibu dan seayah permasalahan pasti ada ya permasalahan pasti ada singkatnya maka uh, Yakub ini ingin meninggalkan uh, Al-Is saudaranya ya karena ya namanya saudara pastilah ada ada berselisih gitu akhirnya bertukar uh, pikiran dengan ayahnya saya harus meninggalkan saudara saya mungkin kalau jauh jauh lebih baik ya tidak ada pertengkaran dengan sesama keluarga akhirnya diperintahkan <tuh> oleh ayahnya yaitu Ishak untuk supaya Yakub ini hijrah hijrah ke mana ke negeri Syam wah oh, hijrah ke negeri ke negeri Syam di situ kata ayahnya Nabi Allah Ishak ada saudara ayah di situ. Jadi kamu apa namanya datangin aja ke sana, minta untuk tinggal bersama-sama dengan paman kamu. Iya, namanya Laban. Ya kamu ke sana ke negeri ke negeri Sam. Di negeri Sam itu ada sebuah desa namanya Haron. Ya namanya Haron. Kamu cari nanti kamu tinggal di sana dengan paman kamu dan kamu bekerjalah dengan paman kamu supaya kamu bisa tinggal di sana dan diterima. Ini aku akhirnya meninggalkan saudaranya Leis tadi. Ya, ke negeri Syam ke desa Haron namanya ya di situ terdapat dengan pamannya nah bernama Laban Laban ini punya dua putri putri yang pertama namanya Lia putri yang kedua namanya Rohil hmm, singkatnya Nabi Allah Yakub ketemu dengan dengan pamannya Laban tadi ya ya minta izin untuk bisa tinggal di sana ya diberikan izin tinggal tapi dengan catatan kamu bekerja Bekerja apa? Bekerja mengembala kambing. Maka di situ wa ma illa wa al ghanam. tidak ada seorang nabi melainkan sudah teruji dengan mengembala mengembala kambing. Masya Allah di tengah-tengah mengembala kambing akhirnya terlintas di hati Ya'gub ingin menikahi putrinya putri pamannya tadi yang bernama Rohil cantik Rohil ini, Woo, manis luar biasa tertariklah Yakub ini minta berani kepada pamannya wahai paman ya aku sudah ya lumayan tinggal di sini aku terus terang aja tertarik dengan anak paman putri paman ini dan saya berniat ingin menikahi putri paman siapa Rohil diam pamannya Laban tadi oke okay. saya akan nikahkan kamu dengan catatan kamu kerja dulu sama saya tujuh tahun mengembala kambing baru nanti saya akan nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, namanya ya demi cinta Nabi Allah Yakub semangat, semangat Nabi Allah ya, Nabi Allah Yakub semangat, semangat, semangat. Ya, bekerja mengembala kambing pamannya yaitu bernama Laban sampai tujuh tahun singkatnya ya sudah selesai disampaikan kepada kepada uh, pamannya paman sudah selesai tujuh tahun bagaimana sekarang niat kami ingin menikahi putri paman baik saya akan nikahkan kamu dengan Lia. Kaget Nabi Yakub. Kenapa? Beliau berkeinginan menikahi putrinya pamannya itu yang bernama Rahil karena cantik. Tiba-tiba dinikahkan dengan yang namanya Lia. Lia ini satu ya pendapat ulama ada menyatakan itu kakaknya. Yang kedua berpendapat Lia ada sedikit kekurangan. Ya, harus dinikahkan berdahulu. Ya, atau pada masa itu syariat Ya, nah, itu Nabi Allah Yakub tidak boleh ya, menikahi melangkahi kakaknya gitu di kakaknya dulu di dinikahi baru adiknya ya, akhirnya sudah diterima ya karena ketentuan dari pamannya nikahlah ya dengan dia Allah nikah dengan dia mm -mm. uh, menikah berjalan dengan dia tadi ya alhamdulillah Nabi Allah Yakub diberikan karunia ya diberikan beberapa putra di situ ya ada diantaranya putra dari Lia itu yang bernama Ruben, hmm, bernama Ruben. Kemudian ada diberikan putra lagi yang kedua namanya Yahuda, Wah, itu putranya. Ya, jadi seiring berjalan Nabi Allah Yakub menikah dengan uh, putri pamannya ya, yang bernama Lia tadi, tapi tetap namanya cinta itu kan masih belum tertuangkan terpendam dalam hatinya, ya Nabi Allah Yakub ini masih ngotot ingin menikahi Rohil. Berani beliau bercerita lagi kepada pamannya, paman, saya ini kan minta menikah dengan dengan Rohil. Paman malah menikahkan saya dengan Lia, ya, karena itu kakaknya. Boleh nggak saya menikahi adiknya yang bernama Rohil? Boleh kata pamannya. Jadi masa itu syariat pada masa itu boleh menikah. Dua bersaudara langsung, ya kata pamannya, nggak jadi masalah. Yang penting, kamu menambah kerja lagi tujuh tahun. Baru saya akan nikahkan kamu dengan Rohil. Demi cinta, wah, nggak ya? Kendor semangat, Nabi Allah Yakub terus mengembala kambing pamannya sampai akhirnya di tujuh tahun berikutnya baru menikah dengan Rohil. Alhamdulillah dapat juga akhirnya Rohil kan karena cantik Rohil ini putih mancung hidungnya masya Allah luar biasa menikah dengan Rohil hmm. nah sementara yang dengan Lia terus mempunyai anak ya, anak yang ketiga namanya Lawi Lawi anak yang ketiga kemudian mempunyai anak lagi yang ke yang ke berikutnya lagi Samun oh Samun itu banyak cerita cerita masalah Samun orang Bani Israel lainnya ini putra daripada Yakub ada lagi Zabulun hmm putranya Nabi Allah Ya'qub, Ya Sakir. Ini semuanya ada ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu adalah putra daripada Lia, ya binti Laban. Hmm. Jadi pamannya Nabi Allah Ya'qub alaihi alaihi salam. Jadi putranya Nabi Nabi Ya'qub ini yang enam tadi dari dari Lia putri Laban. Masya Allah. Sementara dari Rohil belum punya anak. Ya belum punya anak. Ini Rohil ini ya adiknya memperhatikan. Ini kalau dibiarkan terus nanti Yakub ini perhatiannya akan lebih ke kelia karena lia punya anak. Wah saya nggak punya anak. Sementara saya punya budak. Ah kata Rohil, saya punya budak. Budak saya akan hadiahkan kepada Yakub agar supaya dari budak itu mempunyai keturunan. Masya Allah akhirnya ya lintasan hatinya Rohil tadi itu dituangkan dan punya budak budaknya itu dihadiahkan kepada Yakub sampai akhirnya ya diterima sama Yakub kemudian mempunyai keturunan dua keturunannya ya keturunannya dua ya, yang yang pertama namanya Dan yang kedua namanya Tafatali ya putra daripada budaknya ya, budaknya Rohil ya yaitu putra daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam tapi dari budak Masya Allah. Kemudian sudah mendapatkan dua putra ini senang rohil. Ya kan? Karena putra budak ya berarti seakan putranya rohil. Hmm. Dilihatlah sama sama Lia. Kata Lia, oh kok rohil bisa ngasih-ngasih budak begitu dengan suamiku, dengan Yakub. Aku kan punya budak juga. Ya sudah, aku hadiahkan lagi budakku. Ya, aku aku hadiah juga ya kepada Yakub dari budakku akhirnya budaknya uh, budaknya Lia di dihadiahkan ya kepada Nabi Allah Yakub maka dari budak itu uh, mempunyai mempunyai keturunan dua putra ya dua putra punya punya anak dua namanya Jad dan Asyir Jad dan Asyir itu pu hasil uh, putra Nabi Allah Ayub dari budaknya uh, budaknya Lia jadi dari budak Lia dapat dua dari budaknya Rahil dapat dua Rahil belum punya anak jadi semua total anaknya ada sekitar 10 tuh, sudah ya ada sepuluh karena dari Lia ada enam ya tambah lagi dengan uh, budaknya jadi ada dua kemudian uh, kedua putra dari budaknya uh, Rohil jadi sepuluh totalnya Subhanallah akhirnya uh, sudah mempunyai putra sepuluh Nabi Allah Yaqub alaihi salam ya Rohil sudah di usia tidak muda lagi, ya tiba-tiba mempunyai keturunan juga, punya anak juga, bahkan dua anaknya dari Rohil ini, ya masya Allah, uh, anaknya dua-duanya laki-laki, yang bernama yang pertama Yamin, yang kedua Yusuf, ini Yusuf dan Yamin ini kedua ini putra daripada Rohil, Rohil ini putri dari Laban, Laban ini tidak bukan paman daripada Nabi Allah Ya'kub alaihi alaihi salam Jadi secara globalnya Nabi Allah Ya'kub itu mempunyai 12 duria anak keturunan 12 anak keturunan ini disebut dengan Banu Israel Dan semuanya ada di Mesir Jadi kalau kita menyatakan Israel kepada negara Israel yang sekarang ada itu salah Bano Israel itu adalah justru keturunan-keturunan yang baik Keturunan Ya'gub alaihi salam Dan semuanya ada di Mesir Kenapa bisa ada di Mesir? Ketika Rahil ini masih punya dua putra Yaitu Yusuf dan Yamin Masih kecil kedua-duanya Beliau meninggal dunia Di saat beliau meninggal dunia Maka putra kedua putranya ini diserahkanlah ke ke Lia, berarti Lia ini jadi ibu tirinya Nabi Yusuf jadi Nabi nantinya itu Nabi Allah Yusuf ibu tirinya Yamin ya, kedua putra daripada Ya'agub alaihis salam singkatnya ya, disitulah namanya hidup dengan ibu tiri pastilah ada resikonya ada resikonya dan juga uh, Nabi Allah Yakub lebih perhatian kepada kedua putra ini karena memang Yusuf ini ganteng putih kayak ibunya, cantik Begitu juga Yamin. Nah, jadi perhatiannya khusus kepada kedua anak ini terusus kepada ya kepada Yusuf Yakub ini karena kan alasannya tidak ada mamahnya. Jadi beliau jadi jadi Yagum magamal um menduduki kedudukan ibu dan juga menduduki kedudukan ayah gitu untuk mengurus kedua putranya tadi. Akhirnya Lia ini cemburu. Ya, ya namanya berkeluarga seperti itulah sifat-sifat seperti itu pasti ah pasti ada sekalipun di kalangan para, para nabi karena itu menjadi sunnatullah singkatnya akhirnya Yusuf ini selalu dikesampingkan tapi Yusuf ini kan bakal menjadi nabi mempunyai kelebihan bahkan sampai suatu hari ini Yusuf cerita kepada ayahnya ayah aku ini bermimpi melihat ada sebelas ya bintang ya, ini roa itu ahda asharouqah melihat ada sebelas bintang Ra'ituhum li sajin sebelas-sebelasnya itu semuanya sujud kepada saya. Buh, Nabi Allah Ya'qub terkejut ini melihat cerita itu kata Nabi Allah, Nabi Allah ya Agub, jangan cerita kepada saudara-saudaramu, nanti kamu akan bahaya terancam. Tapi namanya anak kecil, kembali lagi ya diceritakan sampai akhirnya tersebar berita ini kepada saudara-saudaranya. Akhirnya ada kecemburuan sosial sampai pada singkatnya Nabi Allah Yusuf itu dibuang ke sumur. Figaya batil jub sumur yang begitu dalam sampai gelap gulita artinya dalam betul dibuang ke situ Wah yang ceritanya panjang sekali berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ya kan tetapi meskipun demikian ya Nabi Allah Yusuf ya sabar ya menggeluti hidup ya dalam keadaan seperti itu pada akhirnya Nabi Allah Yusuf setelah dibuang ke, ke, ke dalam sumur tadi itu yang begitu dalam ya sampai gelap kelihatan maka ada kapilah berlalu di situ maka kapilah itu ketika ada melihat sumur niatnya untuk mengambil air ternyata yang dapatkan anak anaknya ganteng masih kecil usia 10 tahun dibawalah ke ke Mesir karena kapilah itu jurusannya ke Mesir dibawa ke Mesir sesampai di Mesir dijual ya sampai dijual dengan harga berapa saja maunya berapa seperti itu istilahnya yang penting laku ini ya kan tidak peduli dengan harga hmm, subhanallah Ya, meskipun demikian ternyata yang membelinya itu al Aziz bukan orang sembarangan ini orang raja kedua ini di, di Mesir atas uh, permohonan istrinya untuk mencari mencari anak angkat karena istrinya Zulaikha tidak mempunyai punya keturunan itu pas kebetulan ada anak ini cantik ganteng gagah putih Ya, langsung dibeli sama Aziz diserahkan ke Zulaiho sepuluh tahun bersama keluarga Aziz yang kaya berkecukupan dan sebagainya Subhanallah nimbul lagi di situ ya kan ada masalah kenapa ini Zulaiho kok kenapa jadi tertarik kepada ya kepada Yusuf alaihissalam sampai oh di ibu-ibu pejabat ramai ceritanya ini iya tersebar ini Zulaiho mempunyai budak cakep ganteng kok tertarik dengan budaknya ya, ya namanya emak-emak kan kepo begitu. ya, tapi oh kata Zulaiho nggak peduli apa kata emak-emak. Mereka tidak tahu, belum tahu siapa itu Yusuf. Oke, aku undang mereka emak-emak diundang ke rumahnya Zulaiho. Kemudian disediakan jenis-jenis makanan buah-buahan, disediakan pisau. Kemudian datangkan Nabi Yusuf di hadapan emak-emak tadi itu tanpa sadar. Itu emak-emak mengiris yang apa namanya diiris itu bukan buah-buahan, ya melainkan Uh, tangan jari jemarinya mereka teriris tidak merasa sakit karena melihat keindahan Nabi Allah Yusuf Alaihissalam setelah lewat Nabi Allah Yusuf baru mungkin bahasa kita sekarang aduh tanganku sakit dan sebagainya Subhanallah sampai akhirnya ya berjalan waktu ya, Al Aziz ini bermimpi bermimpi dalam mimpinya itu di mana ya uh, beliau melihat ada tujuh ekor sapi kurus ya memangsa tujuh ekor sapi yang gemuk. Seharusnya kan sebaliknya. Ini yang kurus kecil kok bisa makan yang banyak, yang gemuk, yang besar, nggak mungkin. Ya, akhirnya diinfokan diceritakan kepada Nabi Allah Yusuf. Pada saat itu sudah usianya sudah dewasa. Ya, kemudian diinfokan, setelah diinfokan kata Nabi Allah Yusuf, aku bisa menakbirkannya bahwasanya dia mesti akan tidak lama kemudian akan terlanda paceklik, musim kesusahan. Dan insya Allah serahkan kepada aku maka akan aku uh, kelola dengan baik ya negara ini insya Allah akan terpercaya dan tetap akan eksis dalam perekonomiannya tidak bakalan terganggu masya Allah makanya diangkatlah Nabi Allah Yusuf menjadi uh, bendahara negara Wah, di Mesir ya menteri agama lah mungkin kalau sekarang ya eh menteri apa namanya ekonomi masya Allah jadi beliau yang mengurus masalah perekonomian Mesir luar biasa. Akhirnya dengan kecerdasan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya dan diangkat menjadi apa namanya bendaharanya negara ya kemudian singkatnya Nabi Allah Yusuf memanggil lah keluarganya tadi itu yang Ruben, Yahuda, Lawi, Samon, Zabulun ya kemudian Yasakir dan Tafatali ya Asyir kemudian Jad ya Yamin semuanya diboyong kemana ke ke Mesir dan bersama Nabi Allah Yakub bersama Lia semuanya sekeluargaan dibawa ke Mesir dan di Mesir semuanya berkumpul itulah Banu Israel itu sebenarnya adanya di di Mesir ini sekelumit cuplikan daripada sejarah ya asal usulnya Banu Isra Banu Israel jadi kalau menyebut ya Israel yang sekarang jangan jangan Banu Israel sebut aja Yahudi Ya, karena Banu Israel itu adalah orang yang orang yang baik keturunan daripada Nabi Yakub Alisam dan adanya di kota Mesir. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan bisa dipelajari kembali dan memberikan motivasi untuk lebih cinta terhadap uh, sejarah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.